Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, burung jenaritan dimanapun panjen berada. Salam ngarit, salam usah esek-esek dari Blitar Utara. Lur, ini lo contoh indukan super di kandang sapi milik petani ini lur. Dimana sapi yang paling ujung ini di kandang ini sudah beranak 6 kali. Ini merupakan anaknya dari ini, dan ini juga anaknya ini dulur. Dan sekarang anaknya ini juga sudah mengeluarkan pedetan limusin, ini jantan. Kemudian ini posisi bunting. Mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi bagi sedulur Om John, di mana indukan ini merupakan indukan yang super ini lur. Ini badannya sangat lebar sekali. Untuk yang ini beranak 6 kali dan ini baru beranak 1 kali. Ini ada induk dan anak ini dulur. Dengan kondisi induknya seperti itu, keluar pedetan seperti ini udah sangat luar biasa ini lur. Ini juga super sekali. Saya ini pedetan ini. Ini tek babone ngoten nggih. Babon ku anake nuju ape-ape sih. Nggih. Maksudnya lek karo sing tengah iki mboe. Kapure ana pinggulan. Ini lur. Super sekali ini lur. Ini lur yang namanya rezeki lur. Pedetan ini dikeluar dari induk yang ini lur. Nah, tidak cocok ya lur. Ini super sekali. Ini pedetan dan induknya ini. Dan ini indukan yang paling super nih lur. Ngeten iki riyen pas dorone riyen tumbasan pinten Pak Di? Itu kan 10 setengah. Wah. Di sini sudah beranak 6 kali Pak Di ya. Ini super sekali, ini pembelian 10 setengah. Dulu masih dara dan sekarang sudah beranak 6 kali di kandang ini lur. Ini mungkin hanya video hiburan lur ya. Bisa menjadi referensi bagi dulur-dulur. Yang namanya indukan super itu seperti ini lur, bisa jadi gambaran. Dan ini untuk pedetannya yang super. Nah, ini kalau ngomong demen sapi ya, kita sapi itu paling ngomong juga selapi panjang. Ini lur. Ini yang masih baru beranak 1 kali. Dan ini Pak Riyadi ini dulu memelihara sapi itu masih sejak bujang Pak nggih. Sejak bujang ini Pak Riyadi dulur. Ini sampai sekarang anaknya sudah 3, ini juga masih memelihara sapi nih lur. Ini untuk gimana lur, menurut dulur-dulur dengan pedetan ini yang berhasil keluar dari indukan yang paling ujung sana. Dan yang untuk yang ini posisi juga bunting nih. Ini semua cenderung ke limusin. Limusin juga. Ini juga limusin. Ini lur. Ini posisi habis hujan mendung. Ini jalan-jalan kandang sapi tetangga. Gimana menurut dulur-dulur dari ketiga
indukannya ada di sini, yang paling ujung ini. Ini yang paling secara fisik paling bisa dikatakan paling jelek sendiri, tapi dapat mengeluarkan pedetan yang tergolong super ini lur. Ini usia kemungkinan masih sekitar 4 bulanan ini lur. Dan rencana untuk induk plus anak indukan ini yang paling ujung ini dan anaknya ini, ini mau dikeluarkan, dan induk plus anak ini dibanderol dengan harga 33 juta ini dulur. Ini gimana lur, menurut dulur super kan dengan kualitas kandang sapi di peternak sapi desa ini dulur. Oke dulur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses bagi para peternak sapi Indonesia dan semangat selalu bagi para peternak sapi pemula. Salam ngarit, salam usek, sek dari Blitar Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.